Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bil khair aidon. Kali ini ustazah akan menyampaikan Ghoraibul Qiraah 1 yang ada di buku tajwid halaman 34. Yuk kita simak bersama-sama. Ghoraibul Qiraah 1. Nah, silahkan buku tajwidnya dibuka halaman 34 ya. Tapi sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak coba diperhatikan di halaman 34 ya. Di situ ada catatan. Yang pertama, jika ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada lingkaran kecil disebut sifrul mustadir, hurufnya tidak perlu dibaca. Yang kedua, jika ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada lingkaran lonjong disebut sifrul mustatil, dibaca jika wakof. Nah, Ustazah Dina akan mencontohkan dengan membunyikan nomor 1, 4, 6, dan 8. Diperhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baris nomor 1 ya. Litatluwa alaihimul ladzi awkhayna. Sampingnya. Taftahu tadkuru Yusuf. Nah, baris nomor 4. Wa ulaika humul muflihun. Sampingnya. Wa tamuda fama abqa. Nah, sekarang baris nomor 6. Wa tadunnuna billahi dhununa. Sampingnya. Fa adalluna sabila. Sekarang yang terakhir, baris nomor 8. Kanat qawariro. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Sadaqallahul azim. Nah, bagaimana? Sudah paham kan anak-anak? Silahkan latihan membaca buku tajwid halaman 34 bersama ayah bunda di rumah ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.